Apa pandangan Ustaz tentang kehadiran seorang daripada tanah Arab yang katanya keluarga keturunan Rasulullah? Sekarang payah kita nak percaya. Ha, baik. Baru ni ada datang seorang orang Maghribi yang katanya dari keturunan Rasulullah. Cuma kita nak tanyalah orang Kelantan, dia datang tu buat benda. Dia datang majlis Maulidun Nabi, betul tak? Neh. Ha, dia bercerita, dia ceramah ke tak? Dia ada kutip duit orang tak? Tak ada. Ha, dah. Benda masalah. Dia cop pasport dari Maghribi masuk dengan halal. Lepas tu dia kata dia keturunan Nabi. Lepas tu kalau betul dia keturunan Nabi, jadi gua ni. Kalau tidak bukan keturunan Nabi, mu jadi gua ni. Ha. Dia ada kutip duit pun. Nah. Ha. Jadi kita serahkan kepada pihak yang berkuasa, yang ada autoriti, untuk memastikan adakah dia memang keturunan Nabi ataupun sebaliknya. Bang, nanti kerajaan akan buat keputusan. Bang, ha. Kalau kita lah reptika keturunan kita, apa perasaan kita? Orang tak kenal kita reptika keturunan kita. Suka tak? Ada orang kita juga. La yu'minu ahadukum, kamu ni tak beriman. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sehinggalah kamu kasih kepada orang lain apa yang kamu suka pada dirimu. Bang, ha. Kalau dia keturunan Nabi, alhamdulillah. Kalau bukan keturunan Nabi, tak ada masalah. Tak ada masalah sikit pun. Faham lagi? Nah, ha, yang kita bimbang tu, wak masuk penyanyi-penyanyi tu banyak. Hak merosakkan akidah minda umat Islam di negara kita. Macam-macam konsert yang mendedahkan aurat dan sebagainya. Terang-terang fasik, terang-terang merosakkan. Nak pandangan melakukan maksiat kemungkaran di negara kita, kita benarkan dan kita sohorkan. Kita tak marah pun. Nah, sedangkan orang tu mari dia majlis Maulidur Rasul, tak ada masalah sikit pun. Kita pun, saya dah kenal dia. Nah, ha, cuma kita ni ajar orang Islam husnuzani, sangka baik, selagi tidak ada burhan, tidak ada tanda dia ni seorang yang memudaratkan orang lain. Okey, yang mudarat no, penyanyi-penyanyi, penari-penari yang dibawa oleh kerajaan dibenarkan masuk ke negara kita, betul tak? Ada apa tak bunyi? Bermakna kamu orang munafik. Faham lagi? Ha? Orang Islam datang, kamu sakit hati. Orang yang datang merosakkan, datangkan kemungkaran, kamu diam. Itu nifak. Soalan seterusnya.